Guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Channelnya tempat edukasi, skill pengembangan diri, dan juga info beasiswa. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar channel ini berkembang dan banyak memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum ke videonya, kita putar dulu intronya. Sharing lagi terkait dengan info beasiswa. Nah, kali ini kita akan coba baca pertanyaan lewat DM IG. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul baik itu di kolom komentar YouTube atau mungkin di DM IG biasanya mewakili keresahan teman-teman yang lainnya. Jadi di video kali ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi apply atau lagi persiapan untuk beasiswa, salah satunya adalah beasiswa LPDP. Nah, untuk info sebelum kita aku sharing-sharing lebih lanjut, beasiswa itu tidak hanya LPDP ya teman-teman sekalian. Jadi nanti aku akan coba sharing juga beasiswa-beasiswa lain yang konon katanya sedang dibuka sekitar bulan Januari Februari ini, dan banyak banget beasiswa yang sedang dibuka. Dan untuk teman-teman yang banyak iseng-iseng tanya, kira-kira ada gak sih beasiswa S2, S3 tanpa TOEFL, dan jawabannya ada loh. Nah, kira-kira beasiswa apa aja, dan nanti kita akan coba kupas satu persatu. Oke guys, di video kali ini kita akan sharing dulu tentang beasiswa LPDP ya. Nah, aku akan lihat di sini untuk komen. Oh ya, ini untuk DM IG. Aku dapat pertanyaan dari Kak Fau. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan, lumayan ya. Jadi langsung ada 3 pertanyaan. Kita coba satu persatu ya, kita akan coba jawab. Dan nanti pertanyaannya aku akan munculkan di kanan atau di kiri ya pertanyaannya. Oke. Okay. Kebetulan Kak, untuk tahun ini sudah tidak ada beasiswa tersebut. Oh, maksudnya yang Prasejahtera mungkin ya. Adanya itu beasiswa afirmasi Prasejahtera. Ada beberapa pertanyaan Kak yang ingin saya tanyakan. Pertama, kebetulan saya tidak memiliki KIP maupun KKS, namun sebetulnya orang tua saya sudah pernah coba untuk mengajukan pembuatan ke Dinas Sosial. Kemudian ternyata hanya bisa di-provide surat keterangan tidak mampu. Apakah saya tetap bisa mendaftar dengan menggunakan surat keterangan tersebut? Pertanyaan yang kedua, kalau boleh jujur, saya masih sangat tidak percaya diri karena belum memiliki personal branding sama sekali. Saya juga tidak punya prestasi selama perkuliahan ini dalam segi akademik, misalkan IPK. Saya juga bahkan hampir bisa dikatakan kurang memuaskan. Bagaimana ya Kak, cara supaya bisa yakin bahwa pasti bisa, setidaknya untuk ikut daftar? Dan pertanyaan yang ketiga, ketidakpercayaan diri saya selanjutnya adalah berkaitan dengan social network. Saya tidak yakin nanti kedepannya saya memiliki keberanian untuk meminta surat rekomendasi dari dosen PA saya misalnya, karena saya merasa masih tidak layak, apalagi dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang jauh lebih berprestasi, kemampuan komunikasi mereka juga lebih baik. Oke, kita akan coba jawab satu persatu ya. Mulai dari pertanyaan yang pertama. Di sini ditanyakan bahwa memang problema teman-teman yang mau menggunakan afirmasi, mungkin untuk teman-teman yang merupakan alumni bidik misi, okay, fine gitu ya, bisa daftar dengan alumni bidik misi karena memang ada jalur untuk alumni bidik misi, yaitu untuk beasiswa afirmasi ya, jalur afirmasi. Terus juga ketika teman-teman yang bukan alumni dari bidik misi, berarti kan otomatis harus lewat kartu, ada KIP, KKS, dan PIP.
ketiga kartu ini itu teman-teman minimal punya satu ya, jadi nggak perlu tiga-tiganya punya. Jadi punya salah satu, teman-teman bisa daftar beasiswa LPDP. Nah, pertanyaannya kalau misalkan udah diusahakan nih, KIP dan KKS-nya ternyata nggak bisa dapat, cuman dari dinas sosialnya cuman dapat ya surat keterangan tidak mampu gitu. Pertanyaannya apakah tetap bisa menggunakan surat keterangan tersebut? Mungkin simpelnya kayak gini. Nah, oke guys, jadi kan kita lihatnya kayak gini, kan seseorang itu kayak misalkan nggak cuman beasiswa ya, tapi kayak misalkan kita mau ngelamar kerja itu kan ada kayak kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi. Ada kualifikasi minimal, ada kualifikasi atau kualifikasi standar gitu ya. Nah, standarnya teman-teman yang bisa masuk ke jalur afirmasi itu adalah teman-teman yang merupakan pertama adalah alumni bidik misi, yang kedua adalah teman-teman yang punya kartu KIP, ketiga yang teman-teman punya kartu KKS, dan yang keempat adalah teman-teman yang punya kartu PIP. Kalau misalkan teman-teman menggunakan selain dari 4 hal ini, maka otomatis teman-teman tidak masuk ke jalur afirmasi gitu teman-teman. Nah, tapi afirmasi di sini maksudnya afirmasi apa? Karena afirmasi itu tidak hanya afirmasi yang keempat hal ini, karena ada juga afirmasi misalkan masuk ke daerahnya 3T. Nah, ada yang masuk ke daerah afirmasi itu juga masuk ke beasiswa afirmasi gitu. Jadi teman-teman harus pahami, dan nanti aku akan coba up lagi untuk mengingatkan teman-teman untuk jalur-jalur masuk dari beasiswa ini, biar teman-teman tuh paham cara pengambilan jalur yang tepat. Jangan sampai kayak teman-teman tuh punya modal yang istilahnya punya privilege yang bagus nih untuk masuk beasiswa LPDP dengan jalur yang bagus lah gitu ya, bisa teman-teman handle gitu semua administrasinya, tapi teman-teman nggak paham gitu dan teman-teman ambil jalur lain yang peluangnya yang nggak terlalu besar gitu. Jadi teman-teman harus pahami jalur-jalurnya ya. Nah, kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan ini, apakah tetap bisa mendaftar dengan menggunakan surat keterangan tersebut, kalau untuk jalur afirmasi katakan yang menggunakan tadi KIP dan KKS itu tidak bisa. Tapi kalau misalkan pertanyaannya kayak gini, apakah masih bisa daftar beasiswa LPDP? Jawabannya adalah tentu bisa. Jadi memang tidak hanya jalur itu saja teman-teman, jadi banyak jalur yang disediakan oleh LPDP. Jadi nanti aku akan coba up lagi tentang beasiswa LPDP dengan jalur-jalur masuknya, biar teman-teman juga nggak bingung, dan mungkin teman-teman bisa langsung menentukan jalur mana nih yang akan teman-teman ambil berhubung dengan beasiswa LPDP sudah semakin dekat akan dibuka. Pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang kedua aku akan coba jawab lagi tapi di video selanjutnya, biar teman-teman juga nggak boring ya nonton video tuh lama-lama. Jadi cek video selanjutnya ya.